Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu kembali dengan Bu Iswatun Hasanah dalam pembelajaran tematik. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan melaksanakan tawasul dan tawasul ditujukan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir Al Jailani, yang ketiga kepada pendiri M Islamiyah yang telah mendahului kita, kemudian kepada Bapak Ibu Guru M Islamiyah, keluarga dan murid M Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya, sebelum belajar marilah kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi pada tema 3 subtema 6. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu PPKN mengidentifikasi kewajiban dan hak yang terkait dengan perubahan energi. Kemudian yang kedua mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan kewajiban dalam menggunakan energi. Yang kedua, bahasa Indonesia. Tujuannya adalah menyajikan hasil penggalian informasi tentang sumber dan bentuk energi dalam bentuk tulis dan visual. Yang ketiga, matematika. Tujuannya adalah menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian yang berlangsung. SPDP, tujuannya adalah mengetahui pola irama lagu. Dan PJOK, tujuannya adalah memahami gerak dasar lokomotor dan lokomotor sesuai dengan irama dan ketukan. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak. Oke, kita memasuki pada pembelajaran PPKN dengan judul kewajiban dan hak penggunaan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan, tetapi sebagai pengguna energi harus bersifat bijak dalam penggunaannya. Adapun dalam penggunaan sehari-hari ada kewajiban dan hak yang harus kita lakukan. Apa sih kewajibannya dan haknya? Baiklah kita bicarakan di sini. Kewajibannya yaitu menggunakan energi secara bijaksana, tidak berlebihan dalam penggunaan peralatan energi, berinovasi dalam menciptakan energi-energi alternatif, memastikan penggunaan energi secara efektif dan efisien, jadi tidak boros dalam penggunaan energi. Pada pembelajaran minggu yang lalu sudah dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban kita dalam menggunakan energi secara efektif dan efisien. Nah, kemudian untuk haknya seperti apa anak-anak? Haknya terpenuhi kebutuhan akan berbagai jenis energi, mendapatkan tarif sesuai dengan penggunaan energi, mendapatkan kemudahan dalam menciptakan inovasi energi alternatif. Nah, sekarang pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang perubahan energi. Perubahan energi tidak hanya terjadi dalam tubuh kita. Perubahan energi juga terjadi pada peralatan yang digunakan sehari-hari. Berikut ini contoh perubahan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi panas. Perubahan energi listrik menjadi energi panas, contohnya apa? Ayo, apa ya Nana? Bagus sekali. Contohnya pada setrika. Bagaimana penjelasannya? Pada saat kabel setrika diberi aliran listrik, saat itu pula terjadilah perubahan energi listrik menjadi panas.
Contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu kompor listrik. Bagi anak-anak di rumah yang menggunakan kompor listrik pasti akan paham. Nah, di situ pasti ada kabel, dan apabila kabelnya itu diberi aliran listrik, maka kompor itu akan panas, menghasilkan energi panas. Yang kedua adalah penenak nasi listrik atau yang biasa kita sebut dengan magicom. Tentunya di rumah anak-anak semua pasti mempunyai, ya, karena ini sebagai alat modern bagi membantu bagi ibu-ibu rumah tangga atau siapapun juga untuk menanak nasi lebih mudah dan lebih cepat. Terus bagaimana caranya? Caranya sama dengan listrik tadi. Bagaimana kabel tadi diberi aliran listrik kemudian dicolokkan dan nasi yang ada dalam rice cooker tadi akan menjadi matang gitu ya. Terus yang kedua adalah solder. Oke. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak terjadi pada kipas angin, blender, mixer, atau pengaduk adonan. Terus bagaimana prosesnya? Sama seperti pada energi listrik menjadi panas. Jadi apabila ada mencolokkan kabel ya, kabel kipas angin, maka kipas angin itu akan bergerak. Karena ada energi listrik yang menggerakkan kipas angin. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi pada kompor gas. Jika api dinyalakan, timbullah api yang menghasilkan panas. Selanjutnya dimanfaatkan untuk memasak sayur dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Minyak tanah. Minyak tanah bila dimasukkan dalam kompor dan apinya dinyalakan, maka juga akan menjadi panas. Nah, contohnya berikutnya adalah baterai. Baterai mengubah energi kimia menjadi energi listrik, bisa dirubah juga menjadi energi panas. Oke, selanjutnya adalah perubahan gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi terjadi pada saat orang memainkan alat musik. Misalnya pemain drum menggunakan energi geraknya untuk memukul drum sehingga menghasilkan bunyi. Kemudian yang kedua contohnya kentongan. Dipukul, energi pemukul kentongan merupakan berubah menjadi energi bunyi. Bertepuk tangan, nah ini juga merupakan gerak ya. Bertepuk tangan, tepuk tangan ini juga akan menjadi energi bunyi. Kemudian derap langkah kaki sekelompok kuda, ya, menghasilkan energi bunyi juga. Nah, sekarang kita memasuki materi matematika anak-anak. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang menghitung lama suatu kegiatan. Dalam penggunaan energi yang kita gunakan memerlukan waktu. Oleh karena itu kita harus menghargai waktu dan energi. Contohnya membuat baju, ini contoh soal ya. Ada beberapa proses yang harus dilalui seorang penjahit. Mulai membeli bahan di toko, memotong bahan, dan akhirnya menjahit. Setelah dijahit, jadilah baju yang siap pakai. Sekarang mari kita hitung waktu untuk melakukan kegiatan tersebut. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, kita bersama-sama belajar di sini anak-anak. Contoh yang pertama, Ibu Rasti pergi membeli bahan kain ke toko pada pukul 07.30. Setelah 45 menit, Ibu Rasti selesai belanja dan dia segera pulang. Pukul berapakah Ibu Rasti pulang dari pasar? Jawabannya adalah Ibu Rasti berangkat pukul 07.30, pulang pukul 00.45. Jadi ini kita tambahkan ya anak-anak ya, dengan cara bersusun. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 3 ditambah 4 sama dengan 77. 7 ditambah 0 sama dengan 7. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jadi 0.7.75. Jadi pukul 7 lebih 75. Nah itu ya. Nah dengan keterangan pukul 07.75 sama dengan pukul 7 lebih 75.
atau pukul 07.75 sama dengan pukul 07.00 ditambah 75 menit sama dengan pukul 07.00 ditambah 60 menit. 60 menit dari mana? Karena 1 jam ini sama dengan 60 menit. 60 menit ditambah 15 menit. Jadi diuraikan dari 75 menit ya anak-anak ya. Kemudian sama dengan pukul 07.00 ditambah 1 jam. 60 menit sama dengan 1 jam ditambah 15 menit sama dengan pukul 07.00 sama dengan 1 jam. Jadi 7 ditambah 1 sama dengan 08.00 atau sama dengan 8. Cara penulisannya 07.00 ditambah 1 jam sama dengan 08.00 atau sama dengan pukul 08.00 ditambah 15 menit sama dengan pukul 08.15 menit. Jadi Ibu Rasti pulang dari pasar pukul 08.15 menit. Itu cara pengurainya ya anak-anak ya. Jadi cara-cara seperti ini sebenarnya sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Paham ya anak-anak ya cara menghitungnya? Oke. Nah, sekarang kita memasuki pelajaran SPDB yaitu tentang pola irama lagu. Pola irama lagu adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Contoh lagu dari, saya mengambil contoh ya, contoh lagu dari Minahasa Sulawesi Utara dengan judul O Ina Ni Keke dengan nada dasar Do atau C dengan birama 4/4. Temponya apa? Temponya tempo sedang. Nah, ini lagu O Ina Ni Keke. Ini contohnya O Ina Ni Keke Manggewisaku Manggewaki Wenang. Seperti itu ya. We ani, we ani, we ani tuyo. Nah, seperti itu anak-anak. Oke ya, sayang. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran PJUK. Nah, dalam materi PJUK di sini tentang unsur-unsur senam irama. Apa sih unsur-unsur senam irama itu? Yang pertama yaitu kelenturan. Kemudian keseimbangan, keluasan, fleksibilitas dan kontinuitas. Nah, kita bahas satu persatu anak-anak. Kelenturan itu adalah kemampuan seseorang dalam menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam tubuh untuk menghindarkan dari cendera. Dan keseimbangan di sini adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol gerak atau ayunan yang sesuai dengan irama musik. Jadi di sini ada keseimbangan antara gerak dan irama. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan keluasan? Keluasan adalah tubuh tidak bersifat kaku saat melakukan senam irama, atau dengan kata lain tubuh harus bersifat lentur. Ini sehubungan dengan keluasan badan seorang penari ya anak-anak. Kemudian masuk ke fleksibilitas. Fleksibilitas itu apa sih? Sebenarnya fleksibilitas itu berhubungan dengan gerak dari seorang pesenam. Ya. Kebebasan dari seorang pesenam sehingga dia bergerak lincah saat melakukan senam sesuai dengan irama. Ya. Kemudian yang kelima, kontinuitas. Antara gerakan harus dilakukan secara terus-menerus tanpa terputus antara gerakan satu dengan gerakan yang lainnya. Itulah tadi anak-anak unsur-unsur senam irama. Yang pertama adalah kelenturan, keseimbangan, keluasan, fleksibilitas dan kontinuitas. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita kali ini telah selesai dan nanti kalian akan mendapatkan tugas latihan dari ibu guru dan bapak guru. Harapan kami kalian bisa mengerjakan tepat waktu, itu yang pertama. Yang kedua adalah jaga imunitas, kurangi bermain dan tetap semangat. Nah, mari kita bersama-sama membaca doa wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr.
Innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kegiatan pembelajaran kali ini telah selesai. Dan pesan Bu Guru pada kalian, jaga sholat kalian, tetap semangat, jaga imun kalian, kurangi bermain di luar, dan yang penting lagi adalah manut sama orang tua. Nah anak-anak, saya tunggu pembelajarannya dan tugasnya, jangan sampai terlambat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.